Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar mengawali pada jumpaan kita di pagi yang bahagia ini. Tentunya selamat beraktivitas buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan barokah. Untuk kabar pertama, ada unggahan dari Recap episode 15 di MP3 ya, Best Song. Ini pada edisi 6 Agustus 2023, lagu Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa menempati posisi 8. Kemudian di Radio Wakun Charter Joget, waktunya dengerin chart dangdut edisi Minggu 6 Agustus 2023, lagu Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa menempati posisi kedua. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari Spotify nih para sahabat. Lagu Di Arsimu sekarang udah OTW 700K di monthly listener. Oke, para sahabat Leslar, untuk kabar berikutnya ada unggahan nih dari Bunda Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar ya, di mana Bunda Lesti Kejora langsung mengunggah Kejora. Nah, jangan salah paham ya guys, Kejora ini adalah nama yang diberikan oleh Bunda Lesti kepada kuda barunya. Senang banget dong dapat hadiah kuda dari sang suami. Ternyata ini yang dijanjikan oleh Kakak Rizky Billar ketika anniversary kemarin ya. Lesti Kejora akan dikasih hadiah kuda. Masya Allah, terima kasih tak terhingga Papa Fatih. Caption dari Lesti ya. Seneng banget, insya Allah rezekinya barokah berlimpah selalu. Dimudahkan semua langkahnya, urusannya amin ya robbal alamin. Terima kasih sayang. Kenalin nih kesayangan baru aku, namanya Kejora. Kemudian Kakak Rizky Billar memberikan komentar di feednya Dedi Lesti. Oh, jadi ternyata kirain gak jadi dikirim karena sakit. Hahaha. Kemudian Bunda Lesti Kejora pun menjawab komentar dari Kakak Billar. Iya nih, awalnya sedih banget ya pas dikasih tahu gak jadi karena sakit. Tapi gak berani liatin, takut kakak kepikiran. Kiu, makasih sekali nih lagi kakak. Allah balas semua kebaikan kakak Billar. Kemudian juga ada komentar dari Teh Fitri Karlina dan Cimer. Wah, salam kenal Kejora, si kuda baru. Banyak yang memberikan pujian ya kepada Rizky Billar yang selalu memberikan yang terbaik untuk istri tercinta. Bahkan kakak Rizky Billar ini selalu mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bunda Lesti. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada kabar dari Abang L. Di sini semua para sahabat Leslar lagi berkumpul ya guys. Awalnya sih Bunda Lesti Kejora tidak menyangka kedatangan atau kehadiran dari para sahabat Lesti, kemudian sahabat Kakak Rizky Billar juga ada di tempat berkudanya Lesti. Ternyata mau kasih surprise, kudanya udah dateng. Salfok sama Abang Al-Fatih yang selalu pengen selfie nih guys. Awalnya Abang L ngebajak HP Bang Husen untuk selfie, dan kemudian Abang L pun ngebajak HP Bang Ais ya guys untuk diajak selfie juga. Aduh, udah kayak anak gede aja nih Abang L.
makin pinter ya. Kemudian juga ada unggahan dari Bang Adi Sky dan unggahan dari Babaji ya, Masya Allah. Ini dia kejutan spesial yang diberikan oleh Kakak Rizky Bilar untuk Bunda Lesti Kejora, yakni seekor kuda. Dan malamnya Kakak Rizky Bilar langsung mentraktir para sahabat untuk dinner bareng ya. Ada yang ulang tahun nih, langsung diucapin. Masya Allah, keren banget nih sahabat Leslar, memang luar biasa kalau mengenai kejutan. Kemudian ada unggahan dari Cimer, Masya Allah, doa terbaik pastinya buat Bunda Lesti ya. Akhirnya impianmu tercapai, punya kuda, surprise dari Rizky Bilar. Pokoknya doa terbaik deh buat Lesti dan Rizky Bilar semakin bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Itu caption dari Cimer. Ada komentar dari Lesti Bilar Official, Bang Bilar kamu sweet banget sih, ya ampun kalau punya pasangan kayak Bang Bi, adem banget ya tatapannya, dalam banget nih sama Bunda Lesti. Dan ini acara semalam guys sama ciwi-ciwi cantik. Dan pasti kita doakan yang terbaik ya di hari ulang tahunnya Bunda Lesti. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira dari vlognya Leslar Entertainment yang terbaru nih. Abang L ngikut gerakan tarian dari anak-anak panti asuhan kemarin nih. Wah lucunya Abang L. Abang L ini adalah orang yang bisa meniru apapun ya, si peniru kalau menurut Mimin. Apapun bisa ditiru sama Abang L, jadi hati-hati kalau mau memberikan sesuatu pelajaran kepada Abang L, mudah nangkepnya ya. Dan kemarin adalah momen Lesti dan Rizky Bilar saat berkunjung ke Panti Asuhan Al-Jannah untuk merayakan atau tasyakuran ya, ulang tahunnya Dede Lesti Kejora. Panti Asuhan An-Najah maksudnya ya. Di sini terlihat Abang L udah bisa solawatan guys. Dan alhamdulillah dengan kehadiran Abang L, kakak-kakak dari Panti Asuhan An-Najah terhibur ya. Bahkan bukannya mau menghibur Leslar, malah terhibur dengan aksi lucu Abang L. Bisa kita lihat juga nih para sahabat, ternyata ini adalah kejutan spesial yang diberikan oleh Kakak Rizky Bilar di hari ulang tahunnya Bunda Lesti. Awalnya Bunda Lesti Kejora gak menyangka mau dibawa sama Kakak Bilar ke Panti Asuhan An-Najah ini. Kira Bunda Lesti Kejora Kakak Rizky Bilar ini mau ngajak makan guys. Makanya Bunda Lesti Kejora salah kostum ya. Bukannya disengaja Bunda Lesti Kejora memakai kostum seperti ini. Karena memang Bunda Lesti Kejora gak tahu sama sekali kalau mau dikasih kejutan sama Kakak Bilar. Kakak Rizky Bilar memberikan kejutan di hari ulang tahunnya Bunda Lesti dengan berbagi dengan anak-anak yatim di Panti Asuhan An-Najah. Masya Allah, Dede Lesti Kejora sangat terharu. Bahkan Dede Lesti Kejora tidak menyangka kalau Kakak Rizky Bilar akan memberikan kejutan atau surprise dengan berbagi ya bersama anak-anak yatim. Masya Allah, seneng banget rasanya, terharu ya. Jangan salfok sama kostumnya Bunda Lesti, karena memang Bunda Lesti Kejora salah kostum karena nggak tahu mau diajak ke panti asuhan ini untuk tasyakuran ulang tahunnya Bunda Lesti. Surprise banget ya, sampai deg-degan juga Bunda Lesti, terharu. Aduh, kirain mau diajak makan sama Kakak Bilar, diajak ke tempat ini. Dan alhamdulillah banget ya, Dede Lesti Kejora merasa bahagia karena memang doa dari anak-anak yatim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mimin juga salut sama Bilar ya, bisa kepikiran gitu ngasih kejutan sama Bunda, berbagi sama anak-anak, hebat di sana.
Benar kata Lesti, inilah kado lebih indah dari semuanya. Ternyata ini kado yang paling indah bagi Bunda Lesti Kejora, karena bisa didoakan sama anak-anak yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Good banget Kakak Rizky bilang. Dan sepanjang konten LA nih, capek banget lihat Abang Fatih nggak bisa cicing ya. Dan kalau kalian pengen lihat fullnya di YouTube Leslar Entertainment. Kemudian juga ada unggahan dari Ayah Kejora yang menghadiri acara launching lagu Abeni yang berjudul Rumah Sa. Bismillah, selamat atas launching single perdananya buat Abeni yang berjudul Rumah Sa, ciptaan Ayah Kejora dan Yana Kermit almarhum ya. Semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Wah, Ayah Kejora udah bisa nyiptain lagu nih guys buat Abeni ya. Aduh, congrats banget buat Abeni juga. Paling suka dengar lagu Sunda karena Mimin juga orang Sunda. Pokoknya sekali lagi selamat ya buat Abeni. Mudah-mudahan lagunya disukai oleh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.